Servis karburator Ombat Pras, Cilincing, Sukapura, Jakarta Utara. Nah ini nggak bisa saya tes before-nya ya, karena koinnya waktu itu nggak ada, jadi nggak bisa saya tes di motor before. Jadi ini langsung after-nya. Setelah saya pasang koin, O-ring as koinnya juga saya ganti dua-duanya. Saya berikan Christine Ken. Pilot jetnya tidak bisa dipakai lagi mas, karena terlalu besar. Nah, ini tembus, tembusnya longgar ini. Gak ada tahanan. Jadi ini ukurannya perkiraan saya ini 17,5 mau ke 20. Kalau punya saya ini nggak tembus. Jadi saya berikan 12,5 seperti standarnya ya. Jadi ini saya lengserkan. Ini O-ring as koinnya. Nah, ini mata bor saya. Ini bawaannya Ombat Pras. Tembus ya. Ini saya lengserkan juga. Karena tujuannya kan Mas Ombat Pras ingin irit ya. Jadi saya berikan ini. Tidak masuk ya. Tidak mampu tembus. Pokoknya ini lebih kecil adiknya. Ini yang dipakai sama pilot jet 12,5. Nanti saya sambung lagi setelah instalasi semuanya. Ini sudah saya bersihkan dalamnya pakai karburator cleaner. Lobangnya semua sudah tembus, nggak ada yang buntu. Oke, saya sambung lagi. Servis karburator Ombat Pras. Ini untuk Skywave. Langsung saja copter nyala. Ini afternya ya. Jadi beforenya tidak bisa karena koinnya nggak terpasang. Ini sudah saya pasang baru bisa dipakai. Ini auto cuknya juga sudah saya nonaktifkan. Kalau nggak suka mudah, nanti dicabut aja limnya, kembali diaktifkan. O-ring as koin sudah saya ganti bersama koinnya. Gasnya sudah cepat naik cepat turun. Sudah normal ya, tinggal kirim. Oke, sekian. Ini sambungan yang terakhir. Ini saya berikan setelan gas. Asalnya tidak ada, kosong. Ini saya berikan selang bensin, di dalamnya ada skrup. Dan ini saya ikat. Lumayan, bisa buat setel. Walau putarannya agak banyak ya. Nah, mau kalem kan? Ini kalem. Oh, mati. Lumayan berfungsi lah. Membantu kalau tidak suka terlalu panjang ya dipotong. Oh, terlalu gede ya. Nanti sampai di sana di setel sendiri ya, seleranya yang mana gitu ya. Cukup ya, cukup. Oke, selesai, tinggal
Ya, nunggu transfer baru nanti kirim.